Bye. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share lagi mengenai ribuan konten yang siap upload untuk video TikTok affiliate ya. Sebenarnya Shopee affiliate juga bisa, mau video TikTok affiliate, mau video Shopee affiliate bisa ya. Jadi ini tuh kalian bisa download di sebuah aplikasi. Di sini ribuan banyak banget lah ya video-video. Dan kalian bisa download langsung. Caranya seperti seperti apa? Aku bakalan share. Pertama, kalian harus download dulu aplikasi Pinterest karena si videonya itu ada di aplikasi Pinterest. Untuk videonya video apa banyak, guys. Cuman rata-rata kebanyakan videonya tuh konten kayak peralatan rumah tangga, guys ya. peralatan dapur tuh guys kalian bisa lihat ya di sini tuh banyak banget ini tuh kayak tempat toples toples gitu ya kalian bisa lihat ini j can dia tuh konten luar jadi kalau misalkan kita download itu sih aman-aman aja ya maksudnya bukan kayak kena copyright karena kita download dari konten Indonesia sendiri enggak ini dari konten luar nah untuk produknya sendiri sebenarnya enggak cum, cuman ini doang ya ini kalian bisa lihat kan kalian tahu dong parutan yang alat pemotong multifungsi yang gitu-gitu ini juga dia kayak re-upload gitu loh guys jadi di sini tuh rata-rata produknya re-upload Terus ini kalian bisa lihat ya Toples ini banyak banget Konten-konten kayak gini Dan ini tuh banyak banget Barangnya di Shopee guys Di TikTok juga udah ada Jadi kalian kalau misalkan mau share link siapa Shopee affiliate tapi pengen pakai video bisa ambil dari sini dan aku kasih info juga kalau kita download di Pinterest itu pertama kualitas videonya itu nggak blur maksudnya tuh nggak buram ketika kita re-upload terus yang kedua banyak banget macam video-video yang bisa kalian manfaatin untuk konten jadi kalian bisa tahu dong ini pernah viral juga kayak tempat lauk gitu loh guys yang disusun itu juga sama ya masih dalam uh, peralatan rumah tangga. Tapi kalau misalkan kayak konten-konten fashion itu sebenarnya jarang. Soalnya kan biasanya fashion luar dan Indonesia kan agak berbeda gitu ya kan. Jadi konten-konten luar tuh agak jarang beb. Jadi yang bi yang bisa aku share itu lebih ke konten peralatan dapur gitu, peralatan rumah tangga gitu ya guys. Kayak alat pel alat pel gitu banyak loh. Kalian bisa cross check atau kalian bisa lihat ya. Nah, yang mau tahu cara downloadnya kayak gimana, kalian udah buka nih videonya. Terus di sini, di ujung kanan, kalian bisa lihat ya, ada titik, klik aja. Kalian salin tautan. Nah, kenapa sih kok harus salin tautan? Karena kita nggak bisa download langsung di aplikasi Pinterestnya. Karena aplikasi Pinterestnya itu kayak cuman buat salin tautan doang, kemudian buat share video di Pinterest, itu sebenarnya bisa ya, kalian kalau mau share video. Nah kemudian setelah itu cara downloadnya kayak gimana Cara downloadnya setelah kalian salin tautan Kalian harus downloadnya itu di web Kalian masuk ke Chrome Kemudian ketik di sini Download video Pinterest Aku sering banget download video Pinterest karena Kalau dulu konten-konten aku di TikTok tuh peralatan rumah tangga guys Jadi aku kayak cuman reupload, reupload gitu Nah, kalau udah muncul kayak gini, di sini kan ada yang expert PHP nih yang ada logo kuning, kalian klik aja. Nah, setelah itu bakalan munculnya kayak gini, guys, nih. Nanti kalian bakalan muncul kotak ini, terus kalian tempel yang tautannya tadi udah kalian salin, kalian tempel di sini dan klik download. Tunggu beberapa saat karena ini lagi proses, nanti dia bakalan muncul sendiri ya. Nah kalau misalkan kayak nge-lag gini, nah tunggu aja itu memang lagi proses karena kan bentuknya video jadi lumayan agak berat ya setelah itu nanti kalian bakalan lihat nih muncul kayak gini ya diklik aja videonya kalau udah play gini klik aja videonya guys terus di sebelah kanan bawah itu ada titik tiga kalian bisa lihat ya kecil sih sebenarnya titik tiganya tapi diklik aja nanti bakalan muncul download transmisikan kecepatan pemutaran picture in picture kalian klik aja yang download tunggu beberapa saat kemudian itu sudah terdownload kalian klik aja buka nah ini adalah konten yang udah aku download atau konten yang aku download dari si Pinterest sekarang kalian bisa lihat nih hasil downloadan itu nggak ada pecah-pecahnya sama sekali jadi kualitas videonya tuh oke okay banget karena ini tuh bener-bener kayak jelas banget ya nggak sih? Kita baik aja ya. Next step selanjutnya tuh kalian masuk ke TikTok. Ini contoh kalau misalkan kalian mau upload di TikTok ya. Kalau di uh, kalau Shopee berarti kalian bisa masuk ke misalnya Instagram sosial media lah ya. Tapi jangan lupa salin tautan. Nah, kemudian kalian bisa klik unggah, nih masukin aja video yang udah kalian download. Kalau misalkan mau tambah suara, silahkan misalkan pakai ini, klik aja. Jadi biar ada musiknya. Kalau misalkan ada musik sebelumnya, kalian bisa kecilin lah ya, volume-volume biasa. Masukin produk, dulu tuh aku pernah masukin topless ya. Nih, kalau nggak ada, berarti kalian masukinnya tambah tautan, masuk e, ke produk, kemudian tambah lebih banyak produk, masuknya ke marketplace ya. Terus kalian bisa cari aja toples bunga. Tuh, nanti bakalan muncul kayak gini, kalian bisa ambil toples yang e, penjualannya terbanyak, misalkan nih, yang penjualannya 11,4, atau misalkan yang 2,5, diklik aja, tambah. Kemudian ditambahkan lagi, nah, ini udah muncul ya. Terus kalian bisa tambah lagi tautan, misalnya mau 4 tautan kalian masukin boleh ya. Jangan lupa kasih caption. Terus jangan lupa juga kasih tagar ya. Oke udah terus jangan lupa di posting. Nah kita masuk ke profil. Oke jadi videonya udah masuk. Nah videonya sudah masuk kita lihat dan ini adalah keranjang kuningnya penjualannya udah lumayan Terus soalnya penjualannya nih ya penjualannya udah ada lah maksudnya untuk review orang yang mau lihat udah bisa ya seperti itu caranya download videonya kontennya tuh super duper banyak banget guys yang ada di Pinterest kalian bisa cross check aja ribuan konten di sana siap upload gitu ya Oke okay guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini mengenai cara download ribuan konten untuk promosi video TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate. Kalian bisa banget ambil dari sana ya, karena kualitas videonya oke banget dan kayak nggak pecah sama sekali gitu. Oke okay guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye bye.